Jonathan Frizzi dan Dena Devanka sepakat damai, Benny Simanjuntak mundur. Setelah kisruh yang berkepanjangan, akhirnya proses perceraian antara Jonathan Frizzi dengan istrinya Dena Devanka mulai mencapai titik balik. Diketahui keduanya sudah mencabut laporan polisi atas tuduhan KDRT masing-masing di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal tersebut dibenarkan oleh Paman Ijong, Benny Simanjuntak saat dihubungi oleh awak media hari Rabu lalu. Sudah damai, sudah cabut laporan Sabtu minggu lalu, ujar Benny. Namun, meski sudah berdamai dalam urusan tindak pidana KDRT, proses perceraian antara Jonathan Frizzi dan Dena Devanka masih terus berlanjut di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Besok sidang cerai lanjut, cerai tetap. Besok membacakan tuntutan Ijong, tutur Benny Simanjuntak. Sehari setelah perdamaian terjadi, terlihat keduanya jalan bersama-bersama anak-anak dan juga kerabatnya. Tidak hanya itu, mereka juga menikmati hidangan khas Jepang di sebuah restoran bersama-sama. Walaupun Ijong dan Dena duduk agak berjauhan, namun keduanya terlihat melempar senyum saat foto bersama. Tak hanya di meja makan, saat foto bersama dengan kerabat pun Dena dan Jonathan Frizzi berdiri saling berdekatan. Terima kasih Papi at Sandra Simangasing dan Mami at Novi Arifah, buat nyempetin ketemu kita nih, tulis Dena Devanka sebagai keterangan. Tentu saja hal ini akhirnya membuat Paman Ijong, Benny Simanjuntak memutuskan mundur dan tidak akan ikut lagi menanggapi masalah perceraian Ijong dengan istrinya Dena Devanka. Dalam unggahan videonya di hari Rabu lalu, sambil mengelus anjing kesayangannya, Benny Simanjuntak mengumumkan bahwa mulai besok atau hari Kamis ini, ia tidak akan ikut campur lagi. Besok hari terakhir saya akan ngurusi apa yang selama ini saya campur tangani. Setelah besok, tidak akan ada lagi. Karena semua yang saya lakukan tidak seperti apa yang saya harapkan. Gitu. Jadi hari ini mau berpikir dulu, istirahat, dan main sama Demi. Tersirat nada kekecewaan dalam tulisan captionnya. Apakah arti jika perjuangan kita dianggap sebagai ganjalan dalam hubungan? Pertolongan itu punya arti jika dihargai, bukan malah menjadi seperti bumerang bagi yang ditolong. Tulisan Benny seolah-olah menyindir Ijong bahwa apa yang dia lakukan untuk Ijong selama ini seperti tidak berarti sama sekali. Dengan kemunduran dirinya, Benny berharap Jonathan Frizzi bisa lebih bertanggung jawab atas masalah pribadinya. Ini terakhir saya tampil untuk urusan perceraian Ijong. Biar Ijong lebih dewasa dan bisa membangun diri untuk bisa bertanggung jawab. Dan tidak nganggap saya saingan juga, tulis Benny di akun Instagramnya. Dan dalam unggahan terakhirnya, Benny Simanjuntak akhirnya memberikan pernyataan resmi kemundurannya dari kancah perceraian keponakannya, Ijong. Ia yakin Ijong pasti bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri tanpa harus ia bantu lagi. Hal tersebut dengan tujuan agar Ijong bisa lebih dewasa dan bisa belajar dalam menyikapi jalan hidupnya ke depan nanti.